pemirsa Lukas TV. Kali ini saya Wahyu lagi coba pengen ngegerbek salah satu bazar Ramadan yang memang di sini banyak makanan yang unik-unik. Itu tempatnya di Grogol, Tegalwangi ya. Nah, nanti kita tanya-tanya ada apa di dalamnya, makanan apa, dan juga kita mau tanya-tanya seperti apa metode pembelanjaannya dampak dari COVID ini. Oke, sama-sama kita lihat langsung ya, dan kita tanya nanti, kita cari-cari siapa penanggung jawab di sini. Come on. Ya, boleh tanya-tanya dong. Kalau boleh tahu, makanan apa ya? Basreng. Basreng. Teman-teman, ini namanya basreng ya teman-teman ya. Ini basreng ini ternyata dari Bandung. Siapanya ini? Tadi tapi ya tetap jualannya memang tetap protokol ya. Iya, ya. Yang belanja juga mungkin ada pakai masker. Iya, iya. Harus dilarang ya. Dilarang kalau nggak pakai masker kita dilarang, nggak boleh. Jadi pemirsa di sini tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, namanya bakso goreng Bandung ya. Iya, benar. Dari Bandung, khasnya Bandung. Karena saya masih puasa, jadi saya nggak bisa nyicipin nih. Jadi cuma bisa ngiler-ngiler aja gitu kan. Oke, jadi itu aja. Makasih ya. Kita ke sebelahnya. Sore, Pak. Sore. Boleh nanya-nanya dong? Iya, boleh. Apa ini ada makanan apa ini? Ini pempek Palembang. Oh, kalau ini ada pempek Palembang. Oke, bro. Asli Palembang. So, teman-teman bisa lihat pempeknya. Hari pertama. Ini biasanya kalau di sini rame, ayo. Cek, kalau buat hari ini baru hari pertama, soalnya ngikutin kayaknya temennya rame yang lain. Oh, tapi di sini tetap pakai protokol kesehatan, tetap ya, pakai masker yang datangnya gitu ya. Jadi tetap di sini memang walaupun ada keramaian, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pun ada. Nanti kita sama-sama lihat apa aja protokol alat-alat kesehatannya. Nanti kita sama-sama lihat. Ini teman-teman jangan lupa ya, pempek. Nih, pempek Irfan di Grogol. Ada bazar pempek Irfan, rasanya luar biasa. Cuma saya nggak bisa nikmatin karena lagi puasa ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Nanti kita lihat sama-sama ke protokol kesehatan. Nah, ini buat cuci tangannya. Kita cuci tangan dulu. Assalamualaikum, bapak-bapak dan ibu-ibu. Pengunjung pasar agar selalu memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan, dan menghindari kerumunan-kerumunan maupun bepergian keluar daerah. Terima kasih atas imbauannya. Dari Kodim, dari Babinsa Kota Sari. Babinsa Kota Sari ini dia tetap keliling untuk selalu menghimbau kepada masyarakat yang ada, khususnya ada di sini, karena kan ini keramaian ya Pak ya. Betul. Nah, terus saya mau tanya nih Pak, kira-kira sejauh ini alhamdulillah aman ya Pak ya? Aman semua Pak. Semua mengikuti protokol kesehatan ya Pak ya. Betul. Oke, jadi pemirsa langsung tahu dari Pak Babinsanya sendiri. Tadi saya dengar ada pengeras suara keliling untuk mau menghimbau teman-teman masyarakat yang harus memakai masker buat. Jadi baik, makasih banyak Pak. Oh iya, sama-sama. Aman ya Pak ya. Assalamualaikum Mbak, Mas, Mbak, boleh tanya-tanya nggak? Boleh tanya dong sedikit dong, ya. Iya, mau tanya. Mas, nama Mbak ini datang ke sini harus pakai masker ya? Harus lah. Harus dipakai masker ya. Jadi tetap pemirsa tuh, saya tanya langsung ke pengunjung di sini bahwa memang datang ke sini tuh wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak bisa menikmati semua hidangan-hidangan di sini ya. Oke, makasih Mbak ya. Iya. Sorry ya. Iya. Maaf, mau tanya-tanya boleh ya? Ya, ini makanan apa ini? Kayaknya dibungkus-bungkus kayaknya unik ini. Nasi bakar. Oh, ini nasi bakar, teman-teman. Jadi nasi itu bisa dibakar juga ternyata. Oh, ya. Bukan cuma ayam ikan ya. Oh, jadi teman-teman di sini tuh ada nasi bakar juga, teman-teman. Terus untuk di sini tuh kalau yang datang dilarang ya kalau nggak pakai masker ya. Jadi tetap memang di sini mematuhi protokol kesehatan, teman-teman ya. Semua harus pakai masker kalau masuk sini. Dan di sini sudah disediakan alat-alat ini ya, protokolnya ya, baik cuci tangan, sabun dan lain-lain. Oke, ini teman-teman nasi bakar, jangan lupa nanti datang ke sini di Bazar Grogol ya. Oke, itu aja. Masih banyak yang lain-lain nanti kita tanya-tanya, dan sekalian kita shoot nanti alat-alat kesehatannya. Oke, okay, thank you. Ini berapa? Jadi tetap di sini ada, ya ada gentongnya disediakan, di sini ada, di belakang pun ada, pemirsa ya, untuk alat cuci tangannya. Oke, okay, thank you.